Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'ad. Alhamdulillah pada hari kelima di bulan suci Ramadan Allah masih memberi kita kesehatan, kesempatan, terutama iman yang kuat untuk bisa hadir di masjid kita ini untuk sama-sama menunaikan ibadah sholat duhur secara berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan kultum pada hari ini dengan tema mengapa Ramadan begitu penting bagi kita umat Islam. Bahkan Rasulullah sendiri 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah berdoa. Nah, doanya Nabi, Allahumma barik lana fi Syaban, fi Rajab wa Syaban, wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Padahal kita tahu Nabi ini sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni segala dosanya. Tapi mengapa Nabi begitu mendambakan bulan Ramadan? Dan Alhamdulillah kita sekarang ini sudah berada di bulan Ramadan, dan karena itu salah satu menurut para ulama, salah satu mengapa begitu penting bulan Ramadan karena di bulan Ramadan inilah yang kita kenal dengan bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan pembebasan dari api neraka. Tapi segala amal ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dijadikan 10 pahala. Ya, membaca Al-Quran saja satu huruf nilai pahalanya 10. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya 19, itu sudah 190 pahala. Apalagi kalau bisa khatam. Ada yang pernah menghitung? Ya, jumlah huruf dalam Al-Quran 1.027.000 lebih. Kalau mau dihitung-hitung pahalanya, ditambah minus 1. Kalau misalnya bisa khatam Al-Quran. Begitupun kebaikan-kebaikan lainnya, misalnya kita memberi buka puasa, ya walaupun pemerintah melalui Sekretariat Negara melarang ASN untuk buka puasa bersama para pejabat. Ya, ada kontroversi. Ada yang mengatakan, nah ini kita sudah bebas dari COVID, bebas PM. Kenapa kita masih dilarang-larang kumpul-kumpul? Padahal kalau konser di stadion tidak dilarang. Sementara kalau mau buka puasa, gitu. Tapi ada juga yang melihat bahwa ini salah satu upaya pemerintah bagaimana hidup sederhana. Kalau bisa pejabat-pejabat itu anggaran untuk biaya buka puasanya dibagikanlah kepada mustahik, fakir, miskin gitu, supaya lebih banyak mengena ya. Entah itu, tapi kita sebagai umat Islam Indonesia bersyukur ya, karena tidak ada lagi pembatasan-pembatasan untuk ibadah, untuk ini. Karena itu kita gunakan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama beda puasa kita ya di siang hari ya. Walaupun ada anak yang bertanya, kalau gosok gigi di siang hari batal puasa atau tidak ya. Tulisannya Rektor UIN Alauddin Prof Handan ditegur sama anaknya, "Bapak ini batal puasanya karena gosok gigi di pagi hari." Ya, Prof Handan katakan, ya itu kalau gosok gigi sambil telan airnya itu pasti batal. Merenung saja, duduk-duduk merenung sendiri, duduk-duduk terus sambil minum kopi, nah itu pasti batal puasa juga. Ya, artinya kalau ada yang masuk ke dalam itu batal puasa. Biasa ibu-ibu kalau pura-pura siap katakan, kalau ibu-ibu misalnya mau merasakan ini masakannya kurang garamnya atau tidak, itu tidak apa-apa dia cicipi pakai lidahnya. Tapi tidak boleh ditelan. Dia harus jamin tidak ada yang masuk. Kalau ada yang masuk pasti batal puasanya. Tapi kalau hanya di mulut, itu tidak batal puasanya menurut Prof. Quresihab. Jadi kita gunakan selain puasa, puasa kita bagaimana bisa lebih meningkat kualitasnya. Tapi juga ibadah-ibadah yang lain, terutama pada malam hari. Kita tarawih, ya,
kalau bisa salat tahajud ya, dan seterusnya, sehingga di bulan Ramadan ini kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, di bulan Ramadan juga kita gunakan untuk berbuat kebaikan, membantu sesama. Dan yang paling terakhir, bahwa mengapa Ramadan begitu penting, karena ada satu malam ya, khairum min alfi syahr, dia lebih baik dari 1000 bulan. Dan kalau turun itu Lailatul Qadar, maka tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat, dan atas izin Allah diatur segala urusan, termasuk urusan yang menjadi rahasia tentang umur, berapa kita hidup lagi, itu ditulis kembali ya. Misalnya Sulham, mahasiswa tahun lalu ditentukan bahwa Sulham itu umurnya 50 tahun. Tahun ini berdoa, ya Allah, kan umur panjang ditambah jadi 60 misalnya gitu ya. Kesempatan, karena itu menjadi Allah gitu. Al-Mukarram Ki Haji Abdul Rahman Ambodale, beliau umurnya 105 tahun. Beliau ajarkan kalau mau panjang umur, enggak usah minta doa sampai 100 tahun, enggak usah. Minta saja, ya Allah, berikan umur supaya bisa sampai Ramadan berikutnya. Kalau begitu tidak mati-mati orang. Karena setiap Ramadan doa lagi, Ramadan doa lagi. Ya, Pak Kiai mengatakan kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pas nanti itu Ramadan, turun Lailatul Qadar, kau lupa baca doa. Lupa kau baca doa panjang umur. Tidak dapat maka Ramadan berikutnya. Jadi karena itu mari kita berdoa, semoga insya Allah kita semua dipanjangkan umurnya, bisa dapat Ramadan yang akan datang. Yang kedua, ditentukan kembali rezeki, berapa banyak rezeki yang akan kita peroleh selama 1 tahun ke depan. Karena itu boleh minta. Kalau minta 347 triliun seperti di Kementerian Keuangan, boleh tidak? Boleh, tapi harus ada jalannya. Kita sebagai pengusaha ya, tapi kalau hanya Allah, kalau tidak kasih ke 1 triliun hari ini, berhenti ke puasa. Wah, itu tidak boleh memaksa Tuhan begitu. Harus ada jalan. Seperti mahasiswa kalau berdoa, ya Allah kasih saya nilai A, itu juga tidak dikabulkan, karena pemilik nilai dosen. Tapi doanya, ya Allah gerakkan hatinya dosenku, sebut namanya. Ya, misalnya ya Allah, hatinya dosenku namanya Pak Ishak, mata kuliah ilmu dakwah, supaya dikasihkan nilai. Nanti kalau saya kasih nilai E tidak lulus, Allah katakan jangan, kasih dia A karena dia saya terima doanya. Nah, kalau ada dosennya seke, dibacakan Yasin 40 malam. Jadi banyaklah kita berdoa dan harus ada jalannya. Yang ketiga, diperbaharui kembali jodoh bagi yang belum menikah ya. Khususnya kepala bidang, kepada bila masjid UPTPKD, berdoalah Ramadan ini supaya tahun ini dapat jodohnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semua yang belum menikah, kalau yang sudah menikah mau berdoa juga silahkan, karena boleh sampai 4 kalau bisa adil ya. Dan yang terakhir juga, diperbaharui kembali ajal kita, kapan kita meninggal, waktunya, jamnya, detiknya, itu pada bulan Ramadan inilah diperbaharui. Karena itu kalau kita banyak bersedekah, banyak menyumbang, dipanjangkan umur kita. Ya, banyak silaturahim, dipanjangkan umur kita di bulan Ramadan ini. Saya kira demikian ceramah atau kultum singkat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang insyaallah, rezeki yang luas, terutama Universitas Muslim Indonesia yang kita cintai ini, semakin tambah rezekinya, sehingga Civitas Akademika UMI semakin sejahtera dan semakin berkualitas mahasiswa kita. Kira demikian, terima kasih, mohon maaf kalau kurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.